Ya guys, balik lagi channel gue, Chris Lukita, channel GSL guys. Sekarang gue akan balik lagi tetap di SM ya guys, SM Town, balik lagi ke Red Velvet guys. Gue makin bucin nih guys, lama-lama denger lagu Red Velvet, ya visual bonus lah guys ya. Tapi gue lebih memperhatikan suara soundnya guys ya, karena nih SM Town gue sangat tertarik dengan sound desainnya guys. Oke, kita langsung react guys, Red Velvet yang Bad Boy, tapi intro dulu. Oke guys, ini gue udah bukanya Red Velvet udah lebih dari 300 juta guys, dan plus like gue lebih dari 3,3 juta guys. Dan gue yakin sih guys, SM tuh gak pernah mengecewakan gue sih selama ini guys, dengan sound-sound mereka ya, dari masing-masing idolnya mereka guys. Jadi kita langsung react aja guys, Red Velvet, usahain pakai headphone guys, karena banyak detailing. Sama by the way, dua react gue terakhir, sorry guys, gue latensi preamp gue tuh rada ini, latensi sound card gue ya, jadi suara gue ngedouble dan distorsi guys ya, sorry banget guys. Oke, Red Velvet, Bad Boy, Plucky. Oke, distortnya ada tuh guys ya, tuh nice, desainnya mantep kan, scene-nya ada delay juga ya, langsung airin, nice beatnya guys. Lo lihat dong dance-nya guys. Ini masih statis sound-nya ya. Biasalah, beat, hi-hat. Masuk scene bass-nya guys ya. Oh, dia nyarinya lebih jadul sound bass-nya guys. Oh joy. Aduh. Semuanya suara mereka bagus guys ya. Wendy. Delay-nya lumayan panjang nih guys. Nah, ke belakang. Tuh, ya dia pakai dua kali ngulang tuh feedbacknya. Manis banget. Oh, tuh falsetnya. Apa tuh? Ada yang suwil, siul ya guys. Nih. Ada yang sebelah kanan kuping. Wow, Red Velvet. Setelah Russian Roulette, gue ketemu Bad Boy. Ini gue juga suka guys. Revet tuh lebih seksi guys. Tuh. Duh, kok dance-nya keren-keren mereka ya dari kemarin ya. Kemarin apa ya, Dam-Dam ya guys. Wow, tuh dance-nya asik. Aduh. Terus dimensi vokalnya tuh bikin gue ngayun guys ya, jadi kayak aduh senyum gitu guys. Ini gue suka kostumnya, gue suka rambut-rambut mereka guys, by the way. Gak ada urusan sih sama gue, cuma keren aja guys. Wow, kok ada yang ngambil suara berapa tuh guys? Sebelah kanan kuping gue berasa gitu. Oke, okay. Reverse ya. Wow, keren banget. Sorry lemot. Wow, keren banget. Gila, Joy keren banget sini. Asik. Lebar sih vokalnya. Oke, okay, Yeri. Oh, Yeri lebih ambil da, lebih cool, lebih low gitu guys ya. Lihat musik belakangnya guys. Aduh nih, nah ini gue mundurin deh. Musik belakangnya itu ada reverse guys. Tet. Itu keren deh guys. Itu keren banget serius. Udah keren banget itu dapat sound-nya. Ditambahin sama snap doang ya. Oh, nice. Oh iya. Ada itu juga ya, suara scene belakangnya. Gue suka suara bassnya guys. Ini gue suka suara bassnya. Kicknya juga pakai triple, double mungkin kicknya. Ada suara snappy, gue suka tik-tik. Itunya nih guys, diperhatiin kicknya. Tuh, nemenin kicknya loh. Nemenin low bassnya. Jadi lebih attack aja gitu loh. Duh, Joy.
net, masuk lagi tuh ya. Apa slow attack gitu. What? Refnya catchy banget guys. Seperti gue bilang, seksi sama dance-nya. Semuanya bagus sih, video klip, kostum mereka. Ini keren banget sih. Eh, ada suara laki di situ. Iya, ada suara laki guys, ditaruh di tengah. Ambil oktav bawah. Oh, keren. Ih, video klipnya gue suka deh yang ini. Oke, ini dia SM keluar lagi guys, ciri khasnya ceplok. Gapat. Bassnya tetap ya jadul ya, scene. Oke, core keren kan? Asik, keren banget. Eh, mana sih guys, ada kleng-kleng di sebelah kanan kuping nih guys. Nih. Plang plang plong. Aduh, bass line-nya seksi banget, keren. Oke. Okay. Oh, itu glide tuh. Legato. Ih, video clip-nya nikmatin banget, keren guys. Coloring-nya tuh. Kontras. Asik deh. Aduh. Gila nih detailing. Tuh kick-nya tuh guys. Wah gila. Airin terakhirnya. Eh, rame-rame ding ternyata. Wah gila video klipnya. Kita pause guys. Gila, jujur sih gue gagal fokus guys ke musiknya. Ke musiknya yang lumayan keluar aja guys. Ini visual mereka gila nih, mengalihkan dunia nih guys. Ini maksudnya gue bicara video klip, dance. Gue akhirnya jadi bener-bener ngeliatin nih detailing video klipnya malah guys. Walaupun itu bukan ranah gue, tapi yang pasti ini gue tertarik dengan aransemennya ya. Aransemennya tuh lebih seksi, lebih ngalun. Tone bassnya lebih rada-rada klasik. Kicknya juga snappy yang gue bilang guys, rada dik-dik gitu loh. Suaranya ada frekuensi 2000, 100 apa 1000, itu enak banget tuh bunyi dik-dik gitu guys. Cuman low-nya masih berasa karena bass-nya juga, feel low-nya juga lumayan banyak guys. Jadi drum harus ngalah di bagian sub-nya guys. Oke okay guys, thank you guys for watching Red Velvet Bad Boy. Thank you banget. Kalau misalnya kalian mau di-react lagi yang lain guys, taruh guys biar gua salah-salah atau nyasar lagi guys. Oke okay guys. Mungkin RBB nih, gua kayaknya gua belum pernah. Oke okay guys. Sekian dulu, thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, and comment this video. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe. Bye-bye.